Garang banget Prabowo. Dari kecil hidup enak anak menteri. Apa salah tahun di kita saya diam. You jadi rendahkan saya juga diam. Binaan telahan. Gila, gila. Ini saya akan lawan. Karena Indonesia pintar, Indonesia sehat. 1 juta terdaftar. Itu hasil kerja saya. Sementara bapak cuma ngurusin tuh kuda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. Oke, kali ini satu requestan dari teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang ada di sosial media. Itu teman-teman saya dan dia merequest react dong Prabowo versus Jokowi Epic Rap Battle of Resident. Oke, langsung aja kita lihat videonya, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah battle rap dari Prabowo versus Jokowi. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, silakan subscribe, tombol merah di bawah dan notifikasinya. Kalau memang tidak suka dengan video ini, silakan aja di dislike. Kalau memang suka, silakan aja di like. Oke, lanjut aja. Seperti biasa, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1, dan... Gini lagi, saya enggak percaya. Saya kagum dengan karakter bapak. Semangat, pantang menyerah. Walau bapak tahu pasti akan kalah. 2004, 2009, 2014. Lah, kok Pak Prabowo kayak enggak naik kelas? Jadi apa bedanya 2019? Mungkin kali ini kalahnya akan ikhlas. Pilihan wapres Anda Sandiaga. Pengen meraih suara milenial dan ibu-ibu muda. Kali ibu-ibu muda. Mereka milihnya akan galau. Mereka belum mendengar flow saya yang zaman now. Jokowi, 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 Jokowi pasti kerja. Jokowi, 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 Jokowi pasti menang. Prabowo Sandi sama sekali tidak ada kesempatan peluang. Jokowi, 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 Jokowi pasti kerja. Oh, garang banget Prabowo. 2019 ganti presiden. Bapak kerja untuk diri sendiri atau untuk negara? Gila banget ini. Influencer ke istana. Nge-vlog sama Ricis, foto bareng Atta. Bapak tahu nggak umur fans mereka berapa? Terima kasih JK telah mengabdi kepada bangsa. Tapi untuk suara, Jokowi butuh ulama. Untung kali ini kita nggak usah bawa wakil kita. Nanti rap battle ini malah jadi mengheningkan cipta. Saya memang pantang menyerah untuk bangsa. Tidak seperti bapak, semua kerjaan untuk TKA. Pak Jokowi tinggal 6 bulan, jangan sakit, urus negara. Nih BPJS, ngantri lo sana. Oh my God. Gila, gila. Ini saya akan lawan. Karena Indonesia pintar, Indonesia sehat. 1 juta terdaftar. Itu hasil kerja saya. Sementara bapak cuma ngurusin tuh kuda. Bapak saya emang menteri. Kakek saya bikin BNI saya dalam ABRI 70 tahun untuk negeri. Jokowi, rakyat dibohongi. Janji diingkari. Amanat dihianati. Dasar boneka PDI. Anda terlalu sibuk bangun tol. Utang negara jadi gak kekontrol. Satu hal yang bikin pendidikan bobo. Ikan teri, ikan paus, ikan. Tunggu. Pak Prabowo, Pak Jokowi, rap dan rap battle kan dari luar negeri. Daripada rap battle, pantun battle.
Nonton battle ya, ya, ya. Jalan-jalan pergi ke pasar. Di pasar beli terompet. Kalau kalian gak mau kesasar, ya jangan jadi kampret. Pagi-pagi olahraga. Capek tuh, Pak. Keluarin meja pingpong. Orang kaya. Jadi orang jangan banyak gaya. Siap. Siap. Sekarang Indonesia Soekarno Hatta. Saya melihat kondisi negeri ini di mana saudara dan saudara saudara dan berkelahi. Kamu Jokowi gede-gedein utang negara, makan tuh sepeda. Prabowo korupsi nggak apa-apa kalau nggak seberapa menurut saya. Joget kamu yang nggak seberapa. Tahu pendukung kalian dewa salah dalam berdemokrasi. Silakan adu argumen tapi nggak usah lapor polisi. Kalau semuanya masuk penjara cuma satu pertanyaan kita. Iya. Yang mau nyoblos siapa? Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, melawan penebar kebencian, hoax, grup WhatsApp keluarga, humor sampah, K-popers, sobat gurun, pemain mobil jagung. Mobile Legend. Jangan golput. Thank you, Put. Oke. Gak usah ditanyakan lagi kalau si kembar ini membuat video yang betul-betul niat ya. Pembuatan videonya niat banget, bro. Oh my god. dari lirik videonya ini sebenarnya bukan menghina satu sama lain ya. Ini kalau menurut saya ini yang dimasukin ke dalam lirik lagu ini tuh adalah kejadian yang betul-betul ada di, bukan nyata ya, maksudnya bukan berhadapan langsung, memang ada di sosial media, di Facebook, Twitter, di Instagram, entah dimanapun itu pasti hina-hinaannya kayak gini nih. Ya, apapun yang disebut di lirik itu pasti menggambarkan emang yang terjadi akhir-akhir ini ya, mendekati pencoblosan nanti. Dan kesimpulan dari video ini tuh sebenarnya mengajarkan kita itu supaya memilih, maksudnya memberitahukan kepada kita tuh memilihlah, jangan golput itu. Jujur aja saya tidak terlalu mengerti masalah politik ya. Saya tidak pernah ikut campur memilih siapa, Prabowo atau Jokowi. Hasil karya ini keren banget, bro. Jadi wajar lah trending topic YouTube Indonesia sekarang. Dan penontonnya sudah 10 juta. Oh my god. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah merequest video ini. Dan saatnya saya undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.